I can hear you, but I won't. Some look for trouble, while others don't. There's a thousand reasons I should go about my day and ignore your whisper, which I wish would go away. Oh. You're not a voice, you're just a ringing in my ear. And if I hurt you, which I don't, I'm spoken for, I fear. Everyone I've ever loved is here within these walls. I'm sorry, secrets are in, but I'm blocking out your call. I've had my adventure, I don't know something new. I'm afraid what I'm making if I follow you into the unknown. Ya iyalah, coach ada dua suara itu. Wow, wow, wow. Pantesan kalau tadi kayak ada dua orang. Terjawab pertanyaan dari tadi. Tiba-tiba pecah suara. Namanya siapa, Nat? Sevira. Nama saya Devira. Sevira, Devira? Iya. Pasti kamu adeknya ya, soalnya Devira? Iya. Nah, betul. Usianya? Usia kita 12 tahun. Asal dari? Asal Bali. Dari Bali. Oh iya, ini 12, boleh kamu pakai maskernya dulu. Oh, kan kembar. Guys, wow. Pakai maskernya dulu boleh ya? Oh, iya. Ya. Ya ampun, mau pakai masker aja sama. Sorry, mau ya. Pakai masker gayanya sama ya? Tadi itu nyanyi pertama yang mana? Siapa dulu? Ganti-gantian. Oh iya? Jadi dari awal pas masih sendiri-sendiri tuh ganti-gantian? Iya. Iya, iya. Terus jawab-jawabannya? Iya, iya, iya. Ya sama. Wow. 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 Aku baru sih lihat pertama kali ini, kayak gini. Impresif sekali loh, beneran. Coach suka dengan ini apa? Dengan cara kalian. Kalau misalnya, kalau untuk kali ini, untuk konteks ini mungkin kayak misalnya agak pitchy atau enggak tepat not, masih bisa dimaafkan dalam tanda kutip. Bisa bercerita gitu dan kalian tadi sepertinya nggak tahu ya. Mungkin memang udah enak aja gitu. Dan kalau menurut aku tuh menceritakan sampai, lagunya nyampe tahu ke kitanya. Hah? Ketika dia menyanyi itu kayak ngobrol yeah, yeah, aja yeah. Kayak saut-sautan satu sama yeah, lain yeah, gitu. Iya yeah. Kayak lagi nonton musical. Kalian suka nonton musical Broadway gitu ya pasti? Iya, yeah, suka. Oh, ah, bareng banget sih jawabnya. Iya, iya. Iya. Coach Yura dan Coach Iki belum sempat ngelihat kalian berdua nyanyi. Boleh enggak sih ada ref lagu lain kalian nyanyi lagi? Coach Yura sama Coach Iki pengen lihat. Kalian berdua bernyanyi gitu, Mas. Lus Niki. Oh, boleh. Boleh, 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 boleh banget. Banget, boleh banget. I don't need a reason to keep on dreaming. Wow. Kalian masuk tim Coach Marcel ya? What's the use? Keren banget. I don't need a reason to keep on dreaming. Boleh gak muter lagi ini kita? Aduh. Boleh diulang lagi gak guys? Jadi aku mau aku tidak bisa. kalian menyesal kan? Oh mas, aduh gimana? Hai Sevi, Devi. Sevi, Devi? Iya. Oke, ini Sevi dan Devi kan udah tahu kembar ya. Dan ada satu kursi yang kayaknya nyesel banget mereka gak menekan banget tombolnya. Tapi satu kursi itu ada dua orang. Tahu nggak, Kak Yura, Coach Yura sama Coach Iki juga kembar tahu, kembar emas. Iya.
Ya betul, betul sekali. Nah, karena mereka satu tim, kita tes kekompakan mereka seperti kekompakan kalian, oke? Boleh. Kita mah kembar banget. Kalau aku yang gatel, yang garuk Teh Yura. Iya. Kalau aku makan pedes, yang sakit perut dia. Iya. Gitu. Iki yang lapar, Yura yang makan. Iya. Saking kembarnya. Ya, kalau itu emang gak dikasih. Ya. Kalau itu memang gak bagi-bagi Teh Yura itu mah. Ini ada sebuah games. Nama gamesnya adalah Praga, Pragu. Apa? Peragaan tanpa ragu. Okay. Ini peraturannya bagaimana dulu? Ya, saya jelaskan dulu. Cek. Peragaan tanpa ragu. Jadi kalian harus gerak sama-sama beberapa detik, nggak boleh langsung turun. Contoh, misalkan pas Kak Omes bilang begini, kebauan, langsung gerakan kebauan kayak gimana? Oh. Ada yang begini, macam-macam kan? Ya. Nah, kita akan tes kekompakan. Coach yang lain liatin mana yang paling kompak. Oke? Okay? Gerakan Praga Pragu yang pertama. Barengan. Bareng. Okay. Siap ya, dua tim bareng. Satu, dua, tiga. Gatel! Apa? Gatel. Wah, mikir. Mereka tadi bareng. Wah, siapa yang bareng duluan? Nih, Sevi. Salah lihat kayaknya. Baru satu. Sevi tadi langsung gini. Tapi ya. Tapi mereka bareng sih bingungnya. Ya, bingungnya bareng. Lebih tepatnya mereka nyonteknya bareng. Ya. Gerakan berikutnya. Kaget. Sama dong. Sama dong. Dua-duanya. Oke, 2-1 ya. Boleh. Berikutnya harus lebih kompak lagi. Ya. Oke. Lebih kembar. Pusing. Aduh. Oke, saya Devi duluan tadi. Oh ya Allah. Waduh. Ini beda dikit. Kalau Coach Yura kayak lagi hormat bendera itu. Iya. Ini beda ya, ini beda. Pusing sakit kepala, yang sana cicilan ya. Iya. Lain. Betul, lain. Oke. Kembar tapi kan kita. Tapi ya. Ternyata Coach Iki, Coach Yura juga kompak ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Iya dong, kita mau memang kompak. Kita. Makasih ya Coach Iki, Coach Yura ternyata kompak. Ya. Waktunya Sevi, memilih, Devi. Waktunya memilih. Sekarang waktunya kalian memilih. Kalian harus kompak ya, karena gak bisa di-split dua tim nih, oke? Okay? Kalau mau kamu sama Coach Isyana, kamu sama Coach Marcel. Oke, okay, silakan berembuk. Kita pilih Coach. Meski sempat bingung, akhirnya Sevira dan Devira memilih masuk ke tim Coach Isyana. Congrats ya! Hai guys, masih semangat kan dukung tim Isyana? Ayo dong tim Isyana nih harus menang. Caranya gampang banget. Kalian tinggal subscribe di sini, terus juga jangan lupa di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya ke semua orang yang kamu kenal. Oke, biar tim Isyana menang. Dah.